Halo Sobat Metro, berjumpa kembali dengan Metro Trust. Baik Sobat Metro, pada kesempatan kali ini akan kami tunjukkan teknik pemasangan rail sliding pada pintu sliding. Oke, pertama-tama di sini kita persiapkan dulu untuk komponen-komponen dari rail slidingnya. Di sini ada rail sliding sepanjang 180 cm menyesuaikan dari lebar pintu. Selanjutnya di sini ada rail sliding pada posisi bawah. Yang berikutnya di sini ada bracket ya untuk pintu sliding dan dinding. Dan selanjutnya di sini ada mur baut dan skrup. Berikutnya di sini ada roda sliding untuk posisi atas. Dan di sini ada tatapan yang kita gunakan untuk rail sliding atas. Dan selanjutnya di sini ada pengait antara pintu sliding dengan rail sliding. Yang berikutnya sudah ada tatapan untuk posisi rail sliding pada posisi bawah. Oke Sobat Metro, untuk pertama-tama kita persiapkan terlebih dahulu untuk pemasangan pada posisi rail sliding bawah. Di sini kita menggunakan U untuk rail slidingnya. Kita bisa merking menggunakan siku garis ya untuk posisi penggerindaan pada penempatan rail sliding. Dan kita bisa gerinda di sini pada posisi marking tadi ya. Oke, selanjutnya kita bisa gunakan alat tang untuk mematahkan dari gerindaan tadi. Jadi di sini berfungsi untuk penempatan pada posisi rail sliding. Oke, selanjutnya kita bisa pasang rail sliding ini pada posisi yang sudah kita tempatkan. Kita bisa gunakan bor ya untuk melubangi. Oke, untuk merekatkan pada posisi rail sliding bawah ini kita bisa menggunakan rivet atau skrup ya. Di sini kebetulan kami menggunakan rivet. Kita pastikan sudah terpasang dengan baik ya untuk rivetnya. Dan ini adalah posisi bawah, posisi. Jadi di sini ada dua pemasangan rivet ya, atau tiga. Oke, selanjutnya untuk pemasangan kita persiapkan untuk pemasangan rail sliding pada posisi atas. Di sini kita pasang terlebih dahulu bracketnya. Kebetulan untuk panjang 180 cm ini ada 4 bracket ya yang kita dapatkan dari paket untuk rail sliding ini. Oke, seperti ini setelah terpasang semuanya. Oke, selanjutnya kita persiapkan juga untuk pengait dari pintu sliding dengan rail slidingnya. Kita persiapkan, kita marking ya. Kita posisikan kira-kira 15 cm dari tepi ya. Selanjutnya kita bor untuk penempatan skrup. Dengan posisi satunya ya. Jadi di sini ada dua pengait untuk pintu slidingnya.
Oke, selanjutnya setelah kita bor, kita pasang pengaitnya beserta dengan rodanya sekaligus ya, berbarengan ya, supaya lebih mudah. Dan selanjutnya kita bisa skrup. Di sini untuk satu pengait ada 4 skrup ya. Oke, setelah terpasang semuanya, yang berikutnya kita pasang juga yang atas ya. Oke, selanjutnya setelah kita persiapkan untuk pintu slidingnya, yang berikutnya adalah kita tempatkan pada posisi yang akan kita pasang. Kita waterpass terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita marking untuk penempatan rail atas. Dan berikutnya kita bisa bor ya pada posisi marking tadi. Kita persiapkan untuk pemasangan dengan menggunakan plastik visel. Oke, selanjutnya kita bisa bor ya skrup-skrup pada masing-masing visel atau lubang yang sudah kita persiapkan tadi. Oke, seperti ini hasil setelah terpasang untuk pintu slidingnya. Selanjutnya kita bisa tetap pasang untuk tatapan posisi atas ya. Jadi pintunya tidak keluar dari rail. Yang terakhir di sini kita persiapkan untuk pemasangan tatapan dari rail sliding bawah. Kita pastikan posisinya ada di tengah ya. Oke, Sobat Metro. Mungkin ini sedikit tip pemasangan rail sliding pada pintu sliding. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.